Assalamualaikum guys. Hari ini adalah paketan spesial karena paketan kali ini dikirim oleh ojek online. Hehehe. Ayo kita buka. Ini dia paketan kali ini guys. 2-in-1 dinosaurs. Ini adalah mainan gelembung. Tampak depannya seperti ini packagingnya. 2-in-1 dinosaurs Bubble Monster. Di sini ada tulisan Thailand yang saya tidak mengerti. Ini produksi dari VR Toys. Kemudian di sini ada tertulis 149. Ini bahasa Thailand juga ya. Ini juga bahasa Thailand. Ini tertulis Bubble Fun Dinosaur di packagingnya. 2-in-1. Oke, di sini bahasa Thailand juga. Kemudian di sini menggunakan baterai. Oke. Kemudian tampak belakangnya Bubble Monster, Bubble Fun Dinosaurs 2-in-1. Di sini ada tampilan gambarnya. Kemudian di sini ada instruksi guide-nya ya. Tetapi di sini bahasanya Thailand juga, guys. Kita buka. Oke, akhirnya cutter-nya terpakai juga, guys. Oke, kita buka. Penampakan Triceratops. Dan di sini kosong. Oke. Di kemasan Bubble Monster ini kita mendapatkan tatakan atau kita mendapatkan tempat untuk si bubble-nya ya guys ya. Dan di sini detailnya terdapat alur-alur air begitulah, emboss deboss gitulah guys ya. Oke. Di sini juga ada tertulis apa ini? Logo apa ini? Don't throw away to the garbage. Jangan buang ke tempat sampah. Oke. Dan di sini ada Made in China. Dan ini ada CE. CE itu apa ya? Oke, pokoknya itu. Kemudian di sini kita dapat bubble-nya. Perkiraan ya sebotol kecil gini lah guys ya. Oke, tidak ada tulisan lagi. Hanya seperti ini. Ini adalah cairan untuk si bubble-nya guys ya. Kemudian kita punya si alat gelembungnya. Ya, ini bentuknya seperti pistol ya guys ya. Dipencet-pencet gitu guys. Kemudian penampakan sampingnya seperti ini, penampakan belakangnya seperti ini, penampakan sampingnya seperti ini, penampakan depannya seperti ini. Oke. Atasnya seperti ini, bawahnya seperti ini. Ini bisa dimasukkan baterai, oke? Okay? Oke. Okay. Paling segitu aja. Oh, segitu aja. Oke, okay, kita langsung masuk ke pengaplikasiannya. Yang kita butuhkan adalah baterai seperti yang tertera di dalam kemasannya ya, guys ya. Oke. Okay. Kita butuh baterai A2. Oke. Okay. Dan saya tidak begitu bodoh karena saya sudah menyiapkannya. 2 baterai. Tada. Oke, kita simpan dulu. Mantap nih guys. Oke, kemudian kita masukkan baterainya. Tapi kayaknya satu guys. Iya ini mah satu guys. Dan saya tidak begitu dan bodoh, saya tidak karena begitu bodoh saya sudah menyiapkannya. Kita coba dulu. Wah, ini bisa buat kipas angin nih. Oke, jadi di sini kipas anginnya berputar guys ya, yang berwarna kuning ini. Oke. Ini benar-benar sangat mantap. Oke.
untuk memainkannya, kita harus membaca instruksi manualnya, guys. Oke? Okay? Yang pertama adalah copy cup, yang artinya pastikan ini terkunci. Yang kedua adalah copy cup, yang artinya tuangkan ke dalam tatakan. Cus. Yang ketiga adalah copy cup, yang artinya dicelupkan. Yang keempat adalah on off. Kita coba. Oh my god. Oh no. Opak. Rangina. Jadi si sistemnya begini ya guys ya. Dicelupkan, kemudian keluarlah gelembung. Jadi ditiupnya bukan oleh jigong kita ya, bukan oleh hembusan napas kita ya, tapi dengan kipas angin yang berada di dalam sini, oke? Okay? Nah, seperti ini guys. Ini busanya lumayan lama juga ya. Ayo lensa. Ini benar-benar mantap. Ini bagus sih guys, fenomenal. Bagus sekali ini guys. Oke. Okay. Ini lama banget guys. Beneran ini lama banget. Mungkin si rongga-rongga di sini tuh menyimpan si cairan gelembungnya ya. Di sini jadi kita tidak perlu untuk memasukkannya kembali berulang-ulang gitu kan. Jadi di sini mungkin ada storage cairannya juga gitu ya di dalam sininya guys ya. Kita coba lagi. Mantap. Oke, sudah habis. Celupkan lagi. Oke. Basah kan? Jadi kalau zaman dulu itu kita biasanya pakai alat yang kecil-kecil gitu guys, kemudian dicelupkan, kemudian ditiup ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita coba pakai gunting, bisa tidak ya? Oh, bisa guys. Jadi dulu tuh mainnya kayak gini guys, ada alatnya bukan pakai gunting ya, oke? Okay. Wah, tapi guys suka gagal guys, oke? Okay. Benar-benar sungguh sangat menyenangkan, interest banget lah. Saya benar-benar terpukau dengan kecanggihan masa kini ya, oke? Okay. Nah, semoga kalian suka dengan video ini dan menambah wawasan tentang permainan modern ini ya. Oke. Okay. Nama saya Ujang. Paket apapun yang masuk ke rumah ini akan saya buka. Assalamualaikum guys.